pindah ke partner yang lain. Alhamdulillah kalau kita hari ini kami adalah umum kita bersyukur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمصلي والمسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة تقول عن الله مكاتب الرجال قد أمر الكرسي بأن علي علية وحد الله مسلمين مسلمات فمدعان رحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kebaikan yang menunggu kita. Ada keampunan daripada Allah, ada rahmat daripada Allah. Allah janjikan dalam bulan Ramadhan ini ada kebebasan daripada api neraka. Kita berkata-kata dimewani yang terdapat khusus kepada kita umat ini menghormati dalam bulan Ramadhan. Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita terdapat kepada umat-umat ini. Ini dimewani kita Allah SWT dalam Quran alam ta'ala anna Allah ta'ala lakum ma'am sama wa'ati wa ma'am. Tidak bakal boleh kami mudahkan diri kepada adalah aku turunkan kami di langit dan di bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa urusan kita Allah Ta'ala mudah. Mana ada rumah-rumah yang ada di langit dan di bumi. Ya kita boleh naik helikopter, boleh naik kapal, boleh naik kapal atau kapal atau kapal atau kapal yang besar, boleh naik kapal atau kapal yang besar. Sekarang tidak perlu lagi kapal atau kapal dan perlukan roket. Untuk buka radio, kita dapat orang radio. Maksud radio kan, buka ke Azina FM.
boleh boleh kan boleh boleh mana boleh ayah perlu cek apa ini tidak kerja cepat cek kos lari lah omong ya itu kita tahu kita sudah berjalan sehingga masuk sama kita 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 di tuan bani, begitulah kita dengan Ramadhan kita. Dengan Ramadhan kita, makin lamanya senang. Makin senang kuasa kita. Kita nak buka kuasa, ada macam itu. Tak ada lah tuan, ada siapa bagi makhluk berapa. Mau mengaku, tak boleh. Kita pergi kuasa Allah. Dulu mana nak jumpa kuasa Allah. Jarang kan, orang yang beli kuasa Ramadhan, mau untuk ke dia. Malah, rasa lah. Kita kok yang diperlakukan
dari kalah udah gitu kan. Kita gak terjadi yang udah di tempat rewe-rewe. Ya, orang gak jadi kobra, apa jadi kobra kita? Kedua, jadi kobra, susah. Ya, akhirnya jadi kepada orang. Jadi kalau kobra-kobra, kira-kira, itu susah juga. Tetapi, tuan-tuan, walaupun kita tak jadi datu, walaupun kita tak jadi menteri, walaupun kita tak jadi otak, tapi kita semua belum tetap menjadi orang yang bundar. Semua orang di sini boleh jadi mendatu. Semua orang di sini boleh jadi orang yang bertakwa. Tak perlu nak berkali. Tak perlu nak takwa bertaruhan. Tak perlu nak lobi. Tak perlu nak kempen. Untuk drama dekat malam dari jiwa ini. Tak perlu. Tak perlu nak belajar satu meja. Sebab nak jadi berlalu. Tak perlu tempat. Untuk menjadi orang bertakwa. Tak apa-apa boleh. Tak boleh, menteri boleh, pajak boleh, wajib boleh, orang biasa boleh, makcik boleh, pokok boleh, siapa-siapa boleh menjadi orang yang bertakwa. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita dalam bulan Ramadhan. Yang anilah tu kita sekapun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Saya yang kata menurut kamu ada dengan dosa ini, Allah. Beza saya kepada dua metode. Beza saya kepada saya bertakwa. Dengan saya sebab saya hanya ada dia. Dengan tuan-tuan sama. Saya pakai kopan, saya pakai kopiak, sama dengan tuan-tuan. Dia pakai orang di meja, saya pakai jubah, sama. Tuhan akan minat. Kita dalam dalam dewan, kita ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada putih. Ada kaya, ada mungkin, ada susah, ada tenang. Ada orang ada istri, ada orang yang tak ada istri. Ada yang ada suami, ada yang tak ada suami, ada yang ada anak, ada yang tak ada anak. Kita sama. Ada wakil daripada Allah, ada wakil daripada Belakang, ada wakil daripada. Tapi kita di sisi Allah adalah sama. Sama, dia saja yang cakap dengan Tuhan sama. Yang berbeza dengan kita, di sisi Allah, dia adalah takwa kita. Inna akram aku main Tuhan, aku. Yang paling mulia kamu di sisi aku, kata Allah, di sisi Allah, dia adalah orang yang paling bertakwa di badan kamu. Sebab itu kita tak kaya nak berkaya dalam empat dunia. Tuan-tuan nak tutai dalam 40 dia akan pergi dalam jari. Tuan-tuan nak tutai dalam 40 pun. Tak payah. Tak payah dengan beli nak terbaru ke dia. Beratur yang malam lebih besar. Nak dapatkan dari perumpah yang terbaru beratur ke orang ini tak beratur. Dia balik anak dia tunggu lepas. Anak dia balik dia buat tunggu lepas tu sebab dia dapat air perumpah. Lepas dia beli dua hari, lepas pula air putih. Ketik dia yang dia beratur. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita, tak suruh kita berlumbur-lumbur dalam tak dunia. Dia tak suruh kita berlumbur-lumbur. Sebab, itu lah. Tuan-tuan nak beli kereta yang baru. Aku nak beli kereta prefek, kepau punya rondau. Beli 2 bulan ke 2 bulan, prefek pula. Tak terlawan kita. Sebab tu kita jadi panah dengan dunia. Jadi aku boleh skor. Jadi aku boleh dapat telefon, jadi orang boleh telefon aku, jadi aku boleh SMS. Sudah lah. Akhirnya balik pada atas. Pokok ramai itu panggil telefon yang canggih, dan sudah lah itu dia telefon, 60 kali, 64. Mana yang bukan punya mana lu? Besokkan aku. Jadi lagi senang. Ada punya orang yang bersenai itu. Mana-mana kalau bersuruh, orang bersenai itu. Dia jalan yang kita disuruh dia lah, belum-belum, ada tempat takwa. Dalam bahasa kuah itu belum-belum orang sebab yang ini akan pakai kita. Apa yang kelebihan takwa itu? Kelebihan yang pertama, dia adalah orang yang paling ampe dengan Tuhan. Yang paling dekat dengan Tuhan. Di dunia ini pun Allah tidak supaya kita ampe dengan Allah. Walaupun yang tak terlalu yang menganggap rumah kerja. Siapa yang bertakwa insya Allah, maka Allah keluarkan dia daripada segala masalah. Yang kita tahu masalah tak ada yang berlipat, tak ada takwa. Padahal sesuai yang kalah dari kita, tak belum dari kita, semua jadi bertakwa. Cuba tengok anak-anak kita yang tahu, tak tahu lah, tak tahu lah, kita ada duit habiskan, ada rumah juga, ada kereta juga, itu dah jadi semayang kan. Anak tu semayang. Tak tahu lah, oh, tak tahu lah, tak tahu lah, tak tahu lah, ni amat kakak tu di belakang. Tak tahu lah, tak tahu lah, tak tahu lah.
Thank you.
tapi bila kita bantu anak yatim, bila kita bantu makin miskin, kita saya hantar untuk bagi bantuan, kita tolong orang tiap bulan, kita bagi bantuan orang. Masya Allah, Tuhan bagi kita. Jadi ini tuan-tuan, kita yakin. Saya tolong, dia boleh beli pakai Cina. Dan pakai Cina, dia boleh beli. Dia boleh beli, pakai Cina tadi. Jadi tuan-tuan, kita semua macam itu. Kita kena yakin, bila kita jadi orang yang baik kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, Allah bagi rezeki daripada jalan yang kita tak buka. Padahal kita tahu, tapi kita tak yakin dengan Tuhan. Masukkan kamu umur-umur, bukan dia yang mulia, hari itu dia. Dan nak buat hari itu
Jadi tidak ada hadis yang menerima kiai mereka. Ada satu sama orang yang tak disoalkan. Tapi kiamat pertemuan itu dari tahu nabi boleh pada tubuh. Nabi tak kata boleh pada tubuh. Jadi kita sudah tidak kami tak tahu. Okey, tak tahu. Jadi masih ada puno. Tapi dua hari lagi terlibat rumah. Tidak ada kata boleh.
depan masih beli, masih masuk, masih pakai, masih masuk. Kalau tak patuh gimana? Kalau tak patuh busuk, losak, itu bukan nikmat. Nikmat yang lepaskan, saya patuh, wangi itu juga. Itu dalam syukur. Itu orang berkata nikmat. Alhamdulillah, berkata Allah bagi nikmat, kibat yang tak kuasa dan kawin, memikir dan syukur, habis memikir tak sabung, tak kuasa juga. Apa pun tahu, kalau dia makan doa. Nikmat tak akan mendapat nikmat, tapi itu bukan benar-benar nikmat. Nanti depan makan, pas maya maghrib sudah tidak ada. Pada ya Allah bersyukur itu tak boleh. Boleh sedikit pokok tu kan. Dalam syurga tak ada sedikit pokok. Itulah yang kita tak tahu. Yang dalam dalam syurga, Allah kita mahlikan. Tidak hari kena mau. Tak ada mau. Untuk. Buruh tidak jari biar mahlikan. Tak ini penuh dengan dalam pokok. Tapi dalam syurga tak ada lampu, tak ada kotor, tak ada teku. Apa pun tak ada. Itulah tahu dinyatakan nikmat. Alhamdulillah Ustaz, saya beli kahwin Ustaz. Dapat hukuman kita kahwin Ustaz. Umur berapa? 20. Alhamdulillah, belum Ustaz. Kahwin Ustaz. Ada soal lagi ni, belum. Besok ibu kita buka lepas. Nak ikhlas ke umur Ustaz. Itu belum nikmat lagi kahwin. Kalau ini kau pun siap lagi kahwin. Dalam syurga dapat suami tak tunggu-tunggu. Jadi kita nak, alhamdulillah Ustaz, saya dapat dari impian saya. Saya Melayu Ustaz, jadi sekolah saya tak buat. Saya tak ada cuma cedek. Semua tak dapat hari itu. Semua tak ada rumah ini, tak banyak. Ini untuk orang betul-betul. Dalam syurga malaikat kita, esok bila dari layan. Sebab tu ada orang datang jumpa saya, dia susah puluh orang dari untuk saya. Itu, tak tahu apa yang nak boleh. Saya tahu tak jumpa Ustaz. Ustaz tak boleh mencoba apa dia kata Ustaz. Kami dah orang ke mana? Abang nak ke? Kita boleh lah yang tinggi Ustaz. Yang tinggi yang putih. Kalau boleh yang tinggi Ustaz. Banyak pula. Tapi yang tinggi Ustaz itu kita jari. Dan ada yang tak nak yang putih, nak yang tinggi itu nak tinggi Ustaz. Nak yang boleh jari. Ustaz, ya Allah. Ustaz, kita tak nak yang komplit ke jari. Dalam syurga itu, dalam bumi ni yang tahu, tahu macam mana pun kira kata itu. Tak payah. Semua yang mana ada. Orang yang bertakwa, Allah sediakan kedudukan yang pada sini, yang tahu, yang tak tahu, dia tahu. Syurga yang paling tinggi, Allah akan tiba-tiba yang bertakwa. Yang tidak yang dikenal. Dalam bumi, orang pun Allah boleh mengatakan. Malaikat rantak orang yang bertakwa. Kubur rantak orang yang bertakwa. Macam ibu yang menyusukan anak. Kubur yang nyata kita dalam kubur. Macam anak pengantin yang tidur pada malam pertama. Tak ada takut boleh kan? Ini kelebihan orang bertakwa. Baik dia tuan-tuan. Kubur baik, baik tak boleh. Malaikat tanya kepada anak kubur. Saya manusia. Apa pendapat kamu tentang anak dengan kubur? Jawab manusia dari ahli kubur dari Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Dia adalah kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata mereka pula tahu itu jawaban kamu. Saya akan minta ilmu untuk pemerintahan. Kalau dia jawab, mana Rasulullah? Siapa Tuhan kami? Mau dan boleh jawab, jawab dengan lain jawab. Maka kata mereka, tidurlah kamu di sini, seolah-olah tidur nanti sampai hari kiamat. Itu kelebihan orang bertakwa. Malaikat tak tidur. Tak ada soal yang jawab apa. Kubur tak impit apa. Yang ini yang dikatakan rehat. Rehat dalam waktu sakit. Kita pun ada sebut rehat dalam dunia. Tak main apa malam ni. Rehat. Tak kuasa kamu ni. Malah tak kuasa lagi rehat. Hari ini tu kuasa. Tak kuasa. Tak kuasa. Tak kuasa. Tak kuasa. Tak kuasa. Bagi tak korban lagi, mak kita buat korban hutang. Buat apa lagi nak korban? Bila baca korban? Tahun 70. Apa? Bila baca korban? Kalau ada korban lagi, nak korban dia bila, nak kuasa dia bila, nak suka dia bila. Kamu tak kata kamu ni, hei. Saya kan semua tak boleh ni. Sudah bagi yang lipat salah. Takkan boleh nak panggil ni. Kalau gitu, kalau Allah stop, bukan. Mampak, kita cakap, oh, kenapa ni? Udah lu tak kira-kira, kan kau nak
Patok tinggal ke patok kaki.
maju-maju udah bisa berumur. Saya mempunyai kelebihan, boleh melihat kita. Kalau tidak, itu kelebihan. Itu bukan
Kamu, 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 k
takutkan dalam kita, dalam dunia kita, lupa yang kita dinamati. Macam mana saya sebut, saya sebalah lewat lupa saya untuk menyampaikan ceramah Tazkira. Dan sama-sama dengan anak-anak yang saya itu buka puasa. Ada orang yang tengok dalam satu blog, dia ambil kapal banner saya yang menggunakan nasyid apa. Dia kata juga dia mengkazim sudah mempromosikan bukti Ramadan. Puasa pun belum tersipu dengan bukti Ramadan. Apa yang kata aku mengaku pun. Dia ambil dua orang, mana-mahan dia dua orang. Jadi tak ada pilihan lagi. Apa kisahnya blok-blok-blok puasa pun tak kisah. Kalau dia ikhlo, itu pun hanya dana-dana. Tak pun ada kecil-kecil.
yang kerjanya buat fitnah, yang kerjanya buat kerja yang tak penting, yang mengumpat, yang memfitnah, yang menggelombor, yang mengatur, yang menghalang, yang menghalang sendiri agama sendiri pun, yang benar kan? Benar kan? Ini bukan lewa benar kan? Sesetian orang yang menghalang terdapat dosa. Sesetian. Macam kalau mereka terawak di belakang, 20 benda dia hilang di bawah ribuan. Nanti dia ada saja benda nyata yang paling besar. Itu pun ibu punya tarik dengan tiung dan kandung dekat kepala respon. Ini ada yang sifat takwa. Selama ini berapa Islam ya? Ibu punya kandung semua, tapi selama Islam merah terjadi. Ini bukan sifat orang bertakwa. Ini orang yang hilang, yang belum hilang. Yang saya rasa kalau aku teruskan lagi kamu hati mungkin kesian kan dia orang kesian kan dia orang jadi dia orang mengajar sekolah ada tak mana ilmu kata sekolah nak dapat pelajaran naik sekolah tapi kalau TV panggil saya bilang ya kalau TV jalan radio panggil saya pergi ya dan kita pun tak dapat juga rakaman-rakaman sini tak buat untuk dakwah supaya tak putus. Ya, untuk diri kita macam macam-macam tak ada nanti di sini tiga insyaAllah. Ya, kita boleh tengok dalam sini tiga setelah malam. Ya, rancangan 63 tahun malam. Kita buat program dengan remaja-remaja yang kita tengok tahu juga saya baru saya dengan kita tahu. Ya, semua itu laki-laki ini pun kita juga kalau kita tak puas dengan dia, tak puas menghasil diri kita banyak butuh mak tak lupa kerja kita dengan orang itu kita butuh kau dengan orang itu kita kau kamu tapi kita dapat tak puas untuk kita hanya dengan orang Allah. Sebab tu saya pergi berdakwa, saya masuk semua tempat. Tapi semua orang tak faham. Semua orang tak faham. Dia faham berdakwa ni terus tempat, jadi dia macam ini. Kalau dah terus tempat, tapi mama tak tahu apa yang dia kata. Semua orang tak tahu apa yang dia kata. Nanti mama tak tahu apa yang dia kata. Nanti mama tak tahu apa yang dia kata. Ini tidak. Bila saya berdakwa, umat ini dia kata, saya kata sudah buat dalam Facebook saya kata mengucapkan selamat Ramadhan, selamat yang buat Ramadhan ada 3,453 kata tadi saya cek komen ada 93 cuma tengok komen yang lah tadi di antara 3 yang lah di antara 3 yang lah Facebook itu dia kata aku dah boleh kau kuliah kamu bro, sekali dia kamu sokong aku. Bawa dengan kuih kau tak ada ni, dia butuh pas tahun-tahun. Masya saya juga ada anak. Saya ni pun tahu. Pemaham anak lagi, dia pergi. Orang pas lagi pun, dia pergi. Dikiti pandi pun, dia pergi. Saya pun tahu. Ya, dah kalau tak tahu anak. Kenapa tak pergi dalam orang-orang berisau? Tak tahu anak, tak ada orang-orang berisau kan? Kata saya bukan tak kata drama rumah di kita lah. Saya juga drama tak ada wasi. Saya tak kata jadi wasi. Ha? Tak drama untuk lagi rumah di kita lah. Kali itu tu nak dipul tak? Kali itu masuk dalam kita lah. Kali itu nak jadi lain lah dengan tempat dia main dari sana. Inilah mentaliti orang bodoh-bodoh yang jumuh-jumuh ini. Yang ini, yang depan ini, yang menghadang kepada Islam. Tapi ini pokok ini, yang tak nanti Islam ini telah campur. Islam ini telah tidur. Islam ini telah berjumpul dengan masyarakat. Terang tak dapat berjumpul. Lama-lama mereka faham Islam. Itulah yang dekat kita tahu. Tak boleh berpikir ini. Kalau kita, kami dah minta pusat dan kami semua kami dah 4 tahun dah datang.
kambing merah. Dokter tak tahu kambing merah. Bukan ketrek. Otak ada udara. Bukan lagi masuk, tak tahu. Makbul gimana? Mana makbul kita? Atau mana dapat jawaban? Lidia. Tak kira mereka. Dua minggu sekurang-kurang mereka. Kalau tidak, penyakit perempuan. Nyanyi. Ketimu untuk diambil dari mana yang tahun lepas dengan yang tahun ini. Marfa semua nanti. Kami tak. Lalu marfanya datang tidak. Kapan tak boleh aku. Marfanya malam-malam. Yang sudah kita kata, tak tanya apa. Tak pernah mencapai warna ini. Tidak. Semua dunia dah lupa. Semua dah bol-bol-bol-bol semuanya. Dokter yang tak. Kalau tak, saya malam ini tak. Tak sehat. Tahun lepas satu dokter, ini nama dia Manuhar. Manuhar kata, sampai dia buat operasi pada saya. Ustaz, pada rumah sama dia punya nyawa, dia berhenti lah. Mengajar, dia duduk rumah. Kalau dia duduk rumah, aku minta dia rehat, dia duduk rumah saya. Rumah saya kosong, tak ada apa. Itu dah mana Dr. Manu di PT Hospital itu. Apa yang dia cakap itu tak tahu ini. Malam kita bisa cek malam. Dr. Sumawa. Dia tanya dia tak mau buat apa. Tak tahu. Macam mana Ustaz tak tahu Ustaz buat apa. Dia tak tahu. Rumah-rumah saya dia Ustaz dia tak buat apa kan. Atas dia berhenti makan. Namun dia tak tahu. Tahu dia bisa lupa. Astagfirullahaladzim. Maklum betul. Saya kata dia mati makan, bukan dia lagi terus saya dia tidur pagi ni tak tahu nak apa dia itu. Dia tak tahu ni, dia tak tahu video ni. Tak. Mana dia tahu? Dia tempoh, dia tempoh tak tahu tak. Dulu, gua pun ada tak, kita tahu tak. Dia orang kata saya, mana buat saya nak? Tak tahu. Pintu, itu saya punya. Dengan dia nampak, saya mengambil saya orang itu ni. Suami berubah, istri berubah, suami berubah.
akhirnya jadi balapan, jalan benar. Umumnya kamu. Dia pagi itu dia balapan. Jadi dia turun. Dengan lupa, delapan itulah yang buat tak boleh dari kita. Dan 70 tahun dia masak pulih. Dengan lupa, 70 itulah yang melahirkan anak-anak kita. Dia jatuh makan pakai kita. Kenapa tak lupa panggil dia bapak? Udah tak buruk itu bagus. Naik muntuh tak terang. Tak tercium itu. Bila naik di biasa. Dan berbeda itu. Tak ada aku yang tak tahu orang itu. Jadi itu dia tak bumbuk. Kamu juga tak makan di situ. Kamu pun tak makan. Maka ada yang berat itu kita ada gemuk. Gemuk kan juga itu. Kalau kita senyum duduk selai panas dan semua untuk kalau orang ramai kita lagi terhilang senang kumpul mana mama ayah tu nampak semua tepi mama apa dan itu eh aku senang kita dah tak buat lepas ni kalau kita takut kata Allah kita jatuh seluruh anggota kita jangan buat maksiat sekarang lah bulan Ramadan bulan yang kita melatih. Yang kedua, apa yang ada dalam takwa? Dalam takwa itu ada taat. Dalam takwa itu ada ketaatan. Itu takwa. Dalam mana-mana takut pada Allah tidak taat, belum takwa. Taat itu apa? Tanya anak wasa, anak wala, pemerintah dan anak boleh. Kita tengok Nabi Nuh. Buat kapal agak sisi. Boleh semua. Ya tengah bila ayat kali bapa nak buat pasal tapi tetap Nabi Nuh buat sebab Tuhan. Nabi Ibrahim bukan apa nama Hindi sembelih anak kamu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap pada anak dia Ismail, wahai Ismail, Allah perintahkan bapa supaya sembelih kamu dalam hidup ini. Adalah Nabi Ismail cakap kepada bapa itu tak ada berkaki. Boleh orang merasa. Jadi aja orang dekat boleh lah. Kalau itu perintah Allah, boleh lah. Allah suruh. Tak ada dia tak boleh. Orang suruh-suruh tak ada mana. Menengah nak boleh. Tak ada Ismail cakap. Tak ada Raja cakap. Tak ada Ibrahim cakap. Semua ketemua. Di atas berpisah depan Ismail. Ini ya Tuhan. Ismail kata, apa tadi tadi apa? Aku tak luka. Tak luka, mak. Tak luka. Ismail kata, bapak, bapak tak buat betul. Buat betul. Aku lagi sendiri. Kalau programnya. Nak bersunat pun lagi. Dia nak kerja ke kampung, kerja dengan lorek. Lalu duduk benar. Sampai kata, Ismail bapak, menerahkan saya. Bapak ambil mabuk saya, melihat dari bawah. Supaya bapak tak tengok muka saya. Kalau bapak tengok muka, bapak kesian. Eh, belen betul-betul. Tetap ikut. Dan sekali, Allah kata dan mereka akan tinggal dengan kibas. Tak payah belen. Aku nak test mereka. Bapak tu satu soal. Dan bapak jangan pula cakap ke anak itu. Eh, sebalah ayah saya boleh pergi. Allah menunjukkan. Ayah ni ampun, dia sudah sedih. Dan dia membuat, dia kata, buatlah ayah. Itu namanya kira. Tak ada tak perintah itu nak bagi pada kita. Perintah kita dalam belakang alim. Dia boleh tengok Nabi Musa, mak Nabi Musa. Allah kata, kalau kau bisa, kau tak akan kita dalam belakang. Sudah pakai merah dan juga. Jangan kau akan menemukan. Kan ada pelakon, pelik dengan mereka, pelik.
pokok pada ayam gue kok berikan ini. Ayam hidup betul no. No, ya ayam timo itu dia dan dia hidup. Punya raja angkat dari tujuh tangga, tujuh tiga puluh lima baru makan. Tetap kita tunggu sebab Tuhan betul. Itu tak tahu. Beberapa yang tak tahan tahu. Tak kira berapa, itu tak tahu. Kita ada itu juga tiba orang macam jalan dan jawab dunia. Dah ada buka tu. Kalau itu hari itu, tiba-tiba tak boleh tidur lagi. Bukan tak boleh tidur, kalau tidur benar salah. Ya, ada tak buku kau ni tak? Kau pernah buka buku mata Allah hari itu? Soal. Allah tak bagi kita lah dia malam malu. Elok bahasa boleh tak? Oh bahasa Allah 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 yang jelas, saya tahu Allah berkata-kata. Wala rizika tu Allah rizika tu Allah berkata-kata. Tuhan itu. Tuhan itu. Yesus tak dia kan kuenang tak boleh pulih dalam malam. Dia punya tak boleh malam. Ayol. Itu mereka. Itu mereka hadir. Itu datang bagi Tuhan. Yang ketiga, apa yang ada pada takwa? Yang ada pada takwa ialah kasih sayang kepada Allah. Kita sayang kepada Allah. Sayang kepada Allah menggunakan mengatasi segala galanya. Tak boleh sayang Allah. Tak boleh juga main-main lagi. Tak boleh juga mohon Allah. Seluruh kata itu apa yang kita buat itu kita mau main apa?
Allah dan Rasul. InsyaAllah. Kita sebab benda yang kita dah letak-letak. Semua kaki berkotor. Tangan-tangan dia berkotor. Tangan dia ambil, dia turun, dia berkotor. Ambillah, kita berkotor, dia pakai lagi. Kalau tak pergi untuk lagi, kita berkotor. Itu kita nak bagi ke orang. Dah tak ada aku, dia masih tak tahu apa, kalau orang tak boleh juga. Apa aku boleh buat saja, betul? Terima kasih.
dan tuan-tuan perempuan dalam semayang mereka macam itu binaan binaan apa tuan? Ada di mana? Ada dalam semayang apa? Tak ada kita buat lepas boleh tak? Ada penari mayang Allah Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Kami tak buat dalam mayang tuan buat aku tak buat yang tuan-tuan buru je lepas mayang lepas mayang tu buat aku aku demak je yang demak dia buat dalam mayang dalam mata dia tu mahmurna ila Ah,
cuma dasar tahu dengan itu mereka beri ulama. Ya ni yang saya jual mereka ini membayar mereka jadi langsung beri. Saya tak ingin jual dalam muda mawar dalam takwa itu ada redha. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Redha kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang Allah kasi pada kita ini kepada semua yang terbaik pada kita. Sebenarnya apa yang Tuhan kasi pada kita yang merupakan dosa? Itulah yang dosa. Kita ada tak kebaikan dari kita? Allah kasi pada kebaikan ada yang tak? Kau dapat suami yang suruh ukur dari kita. Ada yang tak? Memang kan? Terbaik pada kau, terbaik pada kau yang bikin itu. Itulah yang saya rasa. Banyak orang yang tak pilih tapi ukur aku. Kalau ada pun, apa itu ada yang beri maksudkan yang dari mana malah? Tahu. Aku belum bawa lagi. Lebih baik. Tak boleh. Aku belum bawa lagi. Allah dan Raja tahu. Nah, cari itu Allah, cari itu, cari yang beragama. Jadilah pasangan itu betul-betul logam. Bangkitlah berseri. Rumah tangga anak harmoni kan sebentar lo jadi lah pasal hidup tu ambil yang agama kan dalam bertakwa pilih yang beragama dan pilih yang beragama yang agama dia belum tentu itu belum tentu agama itu obat itu sah tapi limun sah. Obah itu tu, tetapi yang mana pun tak boleh. Sebab dia tidak berakhlak, dan dia tidak ambil yang beragama dan ambil berakhlak. Yang berakhlak tadi pun tak tahu beragama tadi. Dia cermin bukan mainan. Mayang tidak, bukan bunuh juga. Okey, tak sekarang suami kau tahu sepanjang kau. Bisa yang buat apa? Kau tidak buat jawab-jawab itu tidak jelas. Itu yang terbaik masa. Ingat dengan jalan dia tadi. Tiga-tiga dalam hukumnya. Cerudah. Nak apa lagi? Udah
Pelajar yang paling tua adalah
karena kau sudah kuat pada malam petang. Dan mulai ini adalah terima daripada Singapura datang, dari Indonesia datang, jadi itu belajar banyak datang. Banyak orang tahu kita buat tiap bulan, tiap malam. Pada 2 tahun yang pertama, saya jumpa yang tu yang pernah habis semayang orang buku 4 semua. Kata makcik dia kata pula, cuba tengok di belakang. Ya, ada yang mulai ada tempatan. Jadi saya pergi ke belakang sekolah, pada tu ikat di belakang. Ada air, ada tempat hilang, tempat pelabur. Jadi kita tengok daun-daun ni sepuluh sebenarnya. Mengadap ke arah kebukiman, satu awal. Jadi pokok nangis dengan makcik ni, tak ada ikat dari tempatan, dia kata roh tu apa. Tapi tengok pada semua pokok kita, ada semua sebenarnya. Bukan pokok rumah, tak tahu. Sebab ada orang yang bahas bila dari kepala semua dia pokok kayu. Kalau rumah kita selamat, tak ada pokok kayu lah. Kecil-kecil tak tahu lah. Kalau kayu pun tak ada kita. Kalau rumah dia tak tahu. Rumah telah-telah hutan tu. Kemudian lantak semua itu. Oh. Dia tak tahu apa. Dia ada tengok dia tak. Tahu yang terbalik. Semua kita orang ini sudah bukan ada cara kita yang terlalu. Jadi sepanjang 6 tahun yang terbalik itu sudah menunggu dengan opos ini. Dan beberapa lepas yang saya jumpa yang kata air buku, yang itu dengan beberapa yang kata air buku, saya dah terlupa doang, tapi buku. Kalau sungai buku, laut buku, mana? Naik kapal, awal, kontena buku. Jadi, apa tak buat ni? Laut buku ni? Saya terlupa tak payah. Makcik dah dekat. Makanan lah, semua lah. Makcik dah pun kita dah makan. Dia nak tunjuk dekat. Dia tak tunjuk. Buku 4, 40, dia tunjuk.